setiap pembelian unit dari Serdadu Rival akan mendapatkan free teleskop. Semua kita promokan free teleskop spesial November dengan tabung titanium. Yang pertama memang kualitasnya lebih bagus, yang kedua dia lebih ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menghimbau kepada seluruh sobat builders di Indonesia untuk berhati-hati dalam pembelian online, karena akhir-akhir ini banyak sekali modus penipuan dengan menggunakan pembelian senapan angin secara online. Oleh karena itu, kami Hurufel Indonesia mengumumkan bahwasanya kami hanya memiliki dua rekening CV, yaitu CV Serdadu Rival Group. Dan setiap pembelian di toko kami akan ada garansi barang selama jangka waktu tertentu. Dan yang paling penting, kami tidak menerima tukar tambah dalam bentuk apapun dan dalam keadaan bagaimanapun. Pesan dari kami, tetap bijak dalam berburu dan salam satu laras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Funda di Serdadu Rival Indonesia, channelnya orang biasa untuk orang-orang luar biasa. Bukan rekayasa, biar fakta yang bicara dengan popor dan laras. Kita satukan Indonesia. Waduh. Oke, sebentar jumpa lagi bareng saya Funda di channel kesayangan sobat builder semuanya. Di mana lagi kalau nggak di Serdadu Rival Indonesia. Nah, di pagi hari yang cerah ini, di bulan November ini, spesial ya sobat builder, karena memang sudah berganti bulan. Nah, ini yang ditunggu-tunggu sobat builder, apa itu? Yaitu promo terbaru. Nah, kali ini kita akan update stok sekaligus kita akan membahas satu persatu promo apa aja sih yang ada di Serdadu Rival. Dan promo di bulan ini adalah promo free teleskop untuk pembelian senapan angin yang akan kita update stok nanti ya. Jadi semuanya adalah free teleskop. Nanti senapan-senapan apa aja yang ada promo free telenya, jadi ikuti terus, jangan sampai ketinggalan ya, biar enggak bingung senapan apa yang free teleskop. Nah, nanti ikuti aja sobat builder. Oke, sebelum kita masuk ke video update stok dan juga promo kali ini, kita akan bagi-bagi giveaway dulu untuk sobat builder yang sudah setia menonton Serdadu Rival. Nah, oke. Kemarin ini video kita ambil di video live ya, bersama Kang Arif ya. Dan juga di sini ada 85 komentar, di mana kita akan cari beberapa komentar untuk kita kasih giveaway. Nah, yang pertama di sini ada Mas Asal Sukses. Wah, ini ya. Selamat malam dan salam sukses untuk semua bedilers. Dari sekian banyak channel yang membahas tentang senapan, hanya channel Serdadu Rival yang menurut saya kompleks dan tegas secara lugas dan juga lengkap dan pembahasannya. Good job Serdadu Rival, selalu utamakan kenyamanan viewers dan kepuasan konsumen. Semoga sukses selalu. Salam sukses dari Asal Sukses. Wah, keren ini. Karena Mas Asal Sukses, inisialnya saya nggak tahu siapa ya. Ini akan kita kasih giveaway, yaitu Mimis Yora GR dari Serdadu Rival dengan gratis ya. Jadi nggak usah bayar apapun, tinggal screenshot bukti giveaway terus ke CS-nya, nanti akan kita kirimkan. Oke, kita akan cari lagi yang kedua di sini dengan Mas Hairus Sodikin ya. Assalamualaikum Kang Arif, mantap buat Serdadu Rival, selalu ada potongan harga. Semoga sukses selalu dan diberi kesehatan buat Kang Arif dan semua kru Serdadu Rival. Dan semoga dilancarkan rezekinya dan semoga menjadi toko yang amanah. Amin. Salam dari Madura. Nah, Mas Hairus Sodikin ini akan mendapatkan giveaway dari kita, yaitu peredam HW100 ya, gratis dari Serdadu Rival. Jadi dua pemenang tadi bisa langsung mengklaim ke customer service kita. Nomornya sudah ada di dalam video ini. Nah, sebelum kita update stok ya, kita akan coba cek kiriman kita dulu. Ini kiriman untuk promo-promo di bulan Oktober. Check this out. Oke, sugar, kita sudah berada di kiriman. Nah, ini kita akan cek-cek di mana ini ada masih tergolong atau termasuk di promo-promo bulan Oktober. Nah, ini dia, alhamdulillah sekali ya, antusias walaupun akhir bulan, tapi sobat builder antusiasnya cukup besar juga, mulai dari senapan Emperor. Nah, ini kemarin kita baru ulas juga Rahwana Magazine, dan juga ada promo full set untuk Moser juga ya sobat builder. Dan di belakang sini ada senapan Uklik juga.
ada SR Stainless. Nah, ini yang masih menjadi incaran Sobat Bleder di harga terjangkau tapi akurasinya keren. Dan ada senapan Mauser juga ya, Mauser OD38, serta di belakang sana ada bocah Predator. Nah, di sini juga ada Mauser 32, OD38 lagi, dan juga ada Oakley. Nah, ini ada Oakley Innova ya. Dan paling belakang, wah ini ada FA Crown, bocap FA Crown. Ada Marauder juga, dan juga di sana ada Jawara Monster. Nah, ini semuanya pasti akan kita tes dulu. Jadi Sobat Bleder, kalau beli di sana dulu jangan khawatir, karena semua kiriman akan dites dulu, dipastikan layak kirim baru dikirim. Nanti ada videonya juga, jadi lebih aman juga. Jadi Sobat Bleder juga tahu kualitas dari senapannya seperti apa. Oke, kalau kita sudah intip cek kiriman, kita akan langsung masuk ke update stok serta promo-promo terbaru di bulan November ini. Check this out. Kiriman-kiriman untuk bulan Oktober yang hari ini masih dikirim juga, karena memang ya sisa-sisa ya, jadi promo-promo kemarin. Dan kali ini kita punya promo terbaru di bulan November, yaitu free teleskop. Jadi setiap pembelian unit dari Serdadu Rifle akan mendapatkan free teleskop. Nah, kecuali untuk senapan double tabung dan senapan uklik. Nah, ini dia ya salah satu contohnya, seperti bocap FA Crown ataupun Mauser Magazine, nanti bakal dikasih free teleskop. Nah, ini secara cuma-cuma ya Sobat Bleder. Jadi kalau beli ini sekitar 350, tapi kita kasih gratis untuk Sobat Bleder yang mau beli senapan di Serdadu Rifle. Nah, ini ukurannya 39 kayak gini. Untuk teleskopnya ini sudah pernah kita review juga ya Sobat Bleder, jadi nggak usah khawatir. Untuk kualitasnya bisa dicek di video kita, karena ini sudah pernah kita review. Jadi Sobat Bleder yang mau tahu kualitas dari teleskop ini langsung aja cek ke video-video kita, karena sudah ada ya. Nah, jadi beli senapan free tele khusus di bulan November ini. Nah, senapannya apa aja? Nah, ini dia di bawah ya, mulai dari Mauser-Mauseran seperti ini, popor kayu, ataupun sampai senapan-senapan premium. Nah, seperti ini. Wah, ini Ghost Warrior juga ada promonya ya. Semua kita promokan free teleskop spesial November ya Sobat Bleder. Jadi jangan sampai kehabisan dan jangan sampai ketinggalan promo yang besar kali ini ya Sobat Bleder. Oke, kita akan langsung mulai update stok dari bagian depan ya Sobat Bleder. Nah, ini dari harga yang terjangkau dulu ya. Di sini pertama ada senapan Mauser OD32 single shoot. Nah, untuk harganya ada di Rp1.900.000, sudah mendapatkan free teleskop ya Sobat Bleder. Nanti kalau full setnya terus gimana Kak? Full setnya tinggal tambah aja, jadi menyesuaikan dengan harganya ya. Jadi nanti bakal dikasih potongan juga, karena memang dari bawaannya sudah mendapatkan free teleskop ya Sobat Bleder. Nah, ini cocok juga untuk weekend. Next, lanjut ada senapan apa lagi? Oke, lanjut lagi di senapan yang kedua. Nah, di sini dengan Mauser OD32, tapi ini versi magazinnya ya Sobat Bleder. Nah, seperti ini, harganya sama, ada di Rp2.200.000 ya, karena ini OD32, jadi harganya Rp2.200.000 sudah kita kasih free teleskop khusus pembelian di bulan November ini. Nah, mau chamber merah atau hitam boleh banget, tinggal pilih, disesuaikan saja maunya seperti apa ya Sobat Bleder. Nah, ini kokannya kenapa? Loh, kokannya beda ya, kokannya kok gini ya. Kokangnya Pak Side Lever, waduh. Wah, ini ya, memang Mauser agak unik ya, kadang berbeda-beda. Tapi enggak Pak, enggak tahu yang di situ Side Lever apa enggak, Side Lever apa enggak, Side Lever semua ya. Yang OD32 Side Lever ya, jadi bentukan kokangnya seperti ini Side Lever. Ini ada berapa tarikan ya? Oh, satu tarikan aja. Saya cancel dulu ya Sobat Bleder.
Nah, takut nanti. Nah, khusus beberapa unit aja untuk Monster OD32 keluaran terbaru ini menggunakan kokang set lever. Jadi, ini beruntung-beruntungan ya. Siapa cepat dia akan dapat kokang set lever kayak gini. Nanti kalau sudah kembali ke tarikan grendel beda lagi ya. Jadi, jangan disalahkan kitanya. Oke, next lanjut lagi. Di sini ada Monster OD38-nya. Nah, ini harganya 2.300, promonya sama. Free teleskop. Nah, ini beda. Kalau ini kokangnya modelnya kayak gini, tarikan grendel. Ini ada 2 grendel. Kalau yang tadi hanya ada 1 grendel aja ya, sobat bedilar. Dan punya serombong masih sama. Nah, ini lebih ringan karena memang tabungnya pakai duralium ya. Untuk stainless sama duralium kayaknya lebih ringan yang tipe-tipe duralium seperti itu. Harganya 2.300 sudah free dengan teleskop. Dan lanjut lagi ada Marauder. Nah, ini yang lebih tapi lagi pengerjaannya dan lebih modern lagi, yaitu Marauder OD38. Harganya ada di Rp2.500.000, sudah free dengan teleskop. Nah, salah satu yang saya pegang ini popornya model klasik hitam seperti ini, ada ukiran coklat, jadi membuat kesannya lebih mewah juga ya seperti ini. Nah, bentukannya kayak gini, dari chambernya pun sudah berbeda ya sobat breeder. Untuk kokangnya pakai set lever. Nah, ini senapan yang masih dicari atau diburu oleh sobat breeder saat ini juga, karena dengan modelnya yang seperti ini ya, ini yang dicari. Oke, next lanjut lagi. Nah, ini kita menuju ke bocap ya. Yang pertama ada bocap FE Crown 500cc. Nah, untuk unitnya seperti ini. Ini harganya 3.500, sudah free teleskop juga ya. Untuk model popornya, dia punya popor klasik seperti ini ataupun thumb hole atau warna coklat juga bisa. Jadi sobat bediler tinggal pilih aja mau popor yang seperti apa untuk senapan bocap FE Crown ini. Nah, promonya adalah free teleskop. Nanti kalau mau full set jelas lebih terjangkau untuk harganya. Dan lanjut lagi ya sobat bediler, di sini ada FX Royal Regulator. Nah, ini kalau mau cari yang lebih rapi lagi bisa pakai ini. Ini harganya ada di Rp4.500.000 ya. Ini lebih rapi lagi, mulai dari finishingnya ataupun apalagi ini tipe yang regulator. Jadi untuk keiritan anginnya juga terjaga atau kestabilan anginnya itu terjaga ya kalau tipe-tipe regul ini. Tapi memang tidak bisa untuk power high, jadi kurang kalau untuk power high, jadi bisanya yang medium. Jadi bisa memilih FX Royal ini kalau mau anginnya stabil atau powernya stabil. Dan lanjut lagi, wah ini ada yang CNC juga ya. Jadi bocap tuh ada juga yang pengerjaannya rapi. Apa itu? Gosuto Oria WTP. Nah, ini dia ya. Ini tabung 500cc masih sama. Jadi dia di bagian tabung ini memang ada motif water paintingnya ya. Nah, seperti ini khas sekali dengan motif Ghost Warrior. Jadi kalau Ghost Warrior bikin WTP ya pasti motifnya seperti ini. Nah, untuk harganya ini ada di Rp4.700. ini tipe non regul ya. Nah, bisa dilihat mulai dari chambernya pun dia lebih rapi ya sobat bediler, dan juga ini manometernya ada di bagian belakang sini, dan popornya pun dia juga rapi ya. Ini menjadi pilihan kalau sobat bediler mau cari senapan bocap yang pengerjaannya rapi dan akurasinya bagus. Pakai apa? Bisa pakai Gosuto Oria WTP ini. Nah, harganya juga terjangkau. 47 sudah free dengan teleskopnya. Wah. Oh iya, ada juga yang tipe regul ya. Harganya, nah ini orangnya. Ini yang tipe regul nih, harganya ada di, saya berdiri saja ya. Ini harganya ada di berapa ya? 5.300 ya. Iya. Loading. 5.300 kayak gini. Ini karena tipe regulnya ya, jadi beda. Nah, seperti ini salah satu contohnya. Nah, ini ya, ini ada tipe regulnya, jadi untuk anginnya lebih stabil juga ya sobat bediler. Ada selan pernya di luar, jadi kalau mau lebih stabil lagi bisa pakai ini. Tapi memang untuk powernya tipe regul itu kurang kalau untuk big game. Tapi kalau untuk kestabilan angin atau medium game bisa juga pakai yang ini. Nah, ini ada berapa unit aja dan bisa di order. Lanjut ke bagian bawah lagi. 53 tadi juga free teleskop ya, jadi semua free tele. Dan di sini ada manometer. Enggak ya, ada Predator OD38 chamber tumpuk. Wah, tumpah. Nah, ini ya, ini harganya ada di Rp3.300.000 sobat bediler. Jadi unitnya seperti ini, modelnya hitam. Memang ini chambernya tumpuk. Memang kalau chamber tumpuk
pohonnya besar tapi untuk anginnya boros. Nah, itu salah satu kelebihan dan kekurangannya ya, tapi nggak masalah. Karena memang disesuaikan dengan buruan sobat ber seperti apa dan carinya senapan yang seperti apa. Nah, kayak gini harganya Rp3.300.000. Nah, kalau yang anginnya stabil pakai apa, Kak? Wah, pakai ini. Ya, pakai ini. Predator Monolite ya. Ini harganya ada di Rp3.800.000. Nah, memang nggak berat dikit, tapi nggak apa-apa. Nah, kayak gini ya untuk unitnya. Nah, ini bedanya di mana? Bedanya hanya di chamber. Kayak untuk larasnya atau tabungnya sama-sama OD38. Larasnya juga sama ya, OD19 seperti ini. Harganya beda. Oh, triggernya ini sudah pakai match. Kalau yang tadi belum ya. Ini sudah pakai match, jadi lebih keren juga. Harganya ada di Rp3.800.000 free teleskop khusus pembelian di bulan November ini. Dan lanjut lagi masih dengan Predator. Sebenarnya ini semua Predator ya, tapi nggak apa-apa, kita akan ulas satu-satu. Ini sama aja kita mengenal senapan Predator, bukan ya, kontennya update stock dan promo. Nah, di sini ada Predator 500cc, harganya 4 juta aja sobat berdealer. Nah, untuk unitnya seperti yang saya pegang ini, jadi setelan pad hammernya di luar, terus manometernya di bagian bawah seperti ini. Untuk chambernya sudah monolite ya, dan unitnya ya kayak gini. Harganya ada di 4 juta free teleskop khusus pembelian di bulan Oktober ini untuk sobat bediler ya. Dan di sini ada Predator lagi. Ini berapa ini harganya? 4 juta ya. Bedanya kalau ini lebih ringan. Nah, kalau menurut saya, karena memang saya tadi sudah mengangkat dua-duanya, kalau ini bedanya lebih, ini free teleskop enggak? Oh, real teleskopnya beda. Ini juga free teleskop ya, 4 juta free teleskop. Yang pertama bedanya di berat, ini lebih ringan. Terus yang kedua bedanya ada di real teleskop. Kalau tadi pakai ukuran 11, kalau ini pakai ukuran 22 atau Picatinny ya. Nah, ini ya, ukuran realnya 22 atau Picatinny. Kalau tadi setelan pad hammernya di luar, kalau ini agak susah dikit nyopot di bagian popornya ya sobat ber, tapi nggak masalah, bisa di setel ulang. Dan ini punya satu rail, kalau tadi punya dua rail. Nah, harganya sama 4 juta sobat berdealer. Jadi 4 juta sudah free dengan teleskop. Dan next, lanjut lagi ada yang popor lipat. Nah, kalau popor lipat kayak gini ya, Predator popor lipat. Ini juga nggak berat-berat banget ya sobat ber, kalau untuk bocap ya sedang ya. Harganya ada di Rp4.500.000 aja ya sobat bediler, kayak gini untuk unitnya. Jadi popornya nanti bisa dilipat, ini ditekan gitu ke bawah ini, tapi saya nggak kuat, nggak usah ya, nanti capek, nggak capek ternyata. Kayak gini ya, harganya Rp4.500.000. Manometernya di samping, pengisiannya menggunakan mini coupler, karena kayaknya kebanyakan senapan yang ada di sini pengisiannya pakai mini coupler, jadi sobat ber bisa menjangkau dengan mudah kalau pakai mini coupler. Nah, popornya kayak gini, jadi sudah lipat, ada setelan maju mundurnya juga ya, jadi double. Nah, harganya Rp4.500.000 free teleskop untuk pembelian di bulan November ini. Lanjut, nah ini yang jarang sekali ada karena ini agak sedikit limited ya. Wah, apa itu? Senapan Predator 500cc bulldog ya kayak gini. Nah, ini harganya Rp4.500.000, entah kenapa, karena memang ya kualitasnya kayaknya lebih bagus ya sobat bediler untuk merek bulldog kayak gini, karena sudah melegenda. Waduh, keren ya. Modelnya seperti ini, untuk railnya ada dua, atas dan bawah ukurannya 11 sama. Untuk setelannya ya agak copot dikit, ini mungkin copot popor, tapi modelnya lebih simpel kayak gini. Nah, ini harganya ada di Rp4.500.000 free teleskop buat sobat bediler yang beli di bulan November ini ya. Oke, next, lanjut lagi. Wah, ini yang terbaru, ini memang belum kita ulas tapi nggak apa-apa. Ada Predator AK lipat, Predator 500cc AK lipat. Wah, cukup panjang namanya seperti senapannya. Nah, untuk harganya ada di Rp4.500.000. Nah, bentukannya ya seperti ini. Ini AK lipat ya, jadi memang agak panjang untuk senapannya, seperti popor-popor dari SR gejuk ya, gejuk AK lipat maksudnya. Nah, ini bisa dilipat. Cara lipatnya juga sama seperti yang tadi, tapi saya nggak kuat ya kayak gini. Nah, dan juga untuk triggeringnya modelnya Fonda V. Ini V-nya terlalu besar, jadi lebih enak kayaknya ya, lebih enak daripada yang trigger match biasanya kan cuma
sedikit ya. Ini kayaknya besar. Tangan saya tangan dua pun nggak apa-apa ini. Nah, untuk senapannya juga sudah berserombong. Serombongnya pun pakai serombong variasi. Jadi membuat senapan ini kesannya tuh kayak dilihat tuh lebih keren ya, Sobat Gerto. Ada variasinya kayak gini. Nah, ada warna birunya apalagi. Wah, perpaduan hitam dan biru memang banyak sekali digunakan di senapan angin. Oke, 4.500 retailnya untuk bulan November ini, Sobat Bediler. Dan lanjut lagi di sini ada tipe full CNC, karena yang tadi masih semi-semi ya, kali ini kita juga punya yang full CNC lipat. Wah, ini harganya ada di 6 juta ya, Sobat Bediler. Beda, karena memang harga juga membawa kualitas ya, Sobat Bediler. Ini masih sama chambernya yang sangat khas dengan ukiran batik kayak gini, dan triggernya match, serta ini sudah lipat ya. Jadi kalau ini lipatnya lebih enak, jadi tinggal di apa tuh, ditekan aja bagian kuning ini. Nah, kalau tadi harus membutuhkan tenaga, tapi kalau ini enggak kayaknya. Nah, reelnya pakai reel besar ya, Sobat Bediler. Untuk senapan ini ringan, karena memang dia sudah full CNC juga, jadi recommended banget buat Sobat Bediler yang mau cari senapan yang ringan, terus bisa untuk power besar, bisa pakai Predator yang full CNC ini. Nah, kita akan masuk ke deretan Ghost Warrior ya, Sobat Bediler. Di sini ada Ghost Warrior laras 60 regulator ya. Nah, ini dia untuk unitnya. Ini harganya ada di 6.300.000 rupiah aja. Ini sudah tipe regulnya, jadi untuk kestabilan anginnya bisa dicek sendiri ya, Sobat Bediler. Ini sudah stabil untuk anginnya, untuk Ghost Warrior seperti ini. Nah, untuk tabungnya memang tabung padat, makanya untuk beratnya ya agak berat, tapi nggak masalah sih. Dengan senapan seperti ini akurasinya sudah bagus, Sobat Bediler. Harganya ada di 6.300 free telescope. Wah, khusus pembelian di bulan apa ini? November ya. Dan di sini ada yang laras 70 non regul. Nah, kalau mau cari yang untuk spek big game bisa pakai yang non regul seperti ini. Ini harganya ada di 6 juta ya, Sobat Bediler. Jadi memang harganya berbeda. Dia non regul, terus setelannya tuh diatur sini. Nah, yang tanya setelannya bisa diatur di mana? Kak, bisa diatur di bagian sini ya. Mau high, low atau medium bisa diatur sendiri. Nah, untuk tabungnya masih sama, speknya kayaknya sama. Mungkin yang membedakan kalau Ghost Warrior itu hanya laras panjang laras ataupun tipe regul atau non regulnya saja. Nah, kayak gini ya. Harganya di 6 jutaan aja bisa diorder, karena lagi ada promo free teleskop ya, Sobat Bediler. Nah, ini ada juga yang tipe regulnya, harganya 6.500. Tinggal pilih mau regul atau non regul, ready stock semua. Nah, kalau Ghost Warrior tuh kayak gini, relnya tuh lengkap banget, mulai dari rel teleskop, rel bifold, rel aksesoris. Kayak saya kurang pandai bilang rel. Nah, modelnya sudah baru, jadi kalau rel yang dulu tuh nggak kayak gini, jadi lurus kayak gini, tapi ini sudah baru ya. Jadi menyatu dengan chambernya biar lebih bagus juga, atau lebih simple mungkin ya, dari Ghost Warrior-nya sendiri. Nah, next, lanjut lagi. Wah, ini kita masuk ke Ghost Warrior semi bullpup. Wah, dia punya banyak tipe, jadi Sobat Bediler kalau mau fotonya langsung tuh bisa ke CS-nya sebenarnya. Nah, ini adalah Ghost Warrior SB 360cc dengan tabung padat ya, agak panjang namanya. Nah, yang membedakan dari Ghost Warrior yang lainnya, karena memang SB itu adalah semi bullpup, jadi dia lebih pendek. Nah, ini popornya modelnya kayak gini. Ini bisa maju mundur, tinggal dikendorin ataupun up down. Nah, ini salah satu senapan SB yang up down ya, kayaknya tipe regul padat kayak gini ya. Nah, yang membedakan lainnya dari senapan Ghost Warrior lainnya itu adalah di bagian safety trigger ya. Safety trigger. Nah, kalau safety trigger dari SB ini sangat khas, yaitu geser kayak gini. Kalau yang lainnya tuh biasanya di sini. Nah, kalau ini tinggal geser-geser kayak gini aja. Jadi dia lebih modern daripada senapan Ghost Warrior yang lainnya kayak gitu. Oke, next, lanjut. Tadi harganya berapa? Belum disebutkan ya. Harganya ada di 6.500.000 rupiah, karena tipenya tipe regulator. Ada promonya juga, yaitu free teleskop.
Dan lanjut kita menuju ke titanium. Nah, ini yang lebih ringan. Kalau mau cari yang lebih ringan bisa pakai yang tipe titanium kayak gini. Nah, harganya ada di Rp7.300.000 dengan tabung titanium. Yang pertama memang kualitasnya lebih bagus, yang kedua dia lebih ringan ya untuk tabung titanium kayak gini. Nah, ini tipe regonya. Beda sebenarnya, kalau tabung padat sama tabung titanium tuh memang beda. Jadi kalau nggak mau yang beratnya, pilihlah yang titanium kayak gini. Oke, next, lanjut lagi. Di sini ada yang laras 70 juga. Wah, ini kalau mau cari yang laras 70 kita juga ready stock, untuk harganya ada di Rp7.500.000 aja. Untuk speknya hampir mirip, cuma bedanya di bagian larasnya aja. Dia larasnya lebih panjang dan untuk tabungnya masih titanium ya. Seperti ini ada setelan pernya juga di luar, jadi masih sama triggernya pakai match. Nah, ini yang saya bilang tadi untuk safety triggernya, kalau yang tipe-tipe kayak gini tuh di bagian sini. Nah, kalau SP tadi kan tidak di bagian sini ya. Itu yang membedakan sebenarnya. Oke, Rp7.500 free tele, siap dibungkus ya sobat dealer. Terus di sini ada si paling mini ya. Kalau tadi seminya, ini yang tipe bullpup-nya. Harganya ada di 7 juta ya sobat dealer. Nah, karena ini tipe regul ya. Jadi kalau yang regul emang 6,5, tapi ini tipe regulnya, jadi harganya berbeda. Ada di 7 juta ya sobat dealer, dengan modelnya yang simple dan nggak panjang. Mungkin ini masih menjadi daya tarik tersendiri buat sobat dealer yang mau beli senapan Ghost Warrior ini ya. Harganya ada di 7 juta aja sudah bisa mendapatkan free teleskop dari Serdadu Rifle selama bulan November ini ya sobat ber. Nah, oke, itu tadi ya ada stok kita kali ini. Jadi buat sobat ber, langsung aja buruan digercepin, karena memang promo kita di bulan ini adalah promo beli senapan yang sudah kita update tadi, free teleskop ya. Teleskopnya ukuran 39x40. Nah, untuk info lebih jelasnya atau info lebih lanjutnya bisa langsung ke nomor CS kita yang ada di bawah sini atau yang ada di video ini. Sekian dulu, saya Bunda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serdadu Rifle, make impossibility possible.